Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, membocorkan menteri yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut 4 di antaranya lulusan SMA Taruna Nusantara. Hasyim menyebut nama-nama calon menteri Prabowo akan segera diumumkan, namun enggan membocorkan nama calon yang dimaksud. Di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini. Dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi pernyataan Hasyim Joyo Hadikusumo soal 4 alumni SMA Taruna Nusantara yang akan masuk ke Kabinet Prabowo-Gibran. Pramono Anung menilai yang nantinya akan dipilih Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai menteri adalah yang terbaik. Pramono juga bilang anak muda yang masuk dalam kabinet adalah hal yang baik. Siapapun nanti yang akan dipilih oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk duduk dalam kabinetnya pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Sehingga dengan demikian kalau ada anak-anak muda yang ada dalam kabinet, menurut saya baik-baik. Sebelumnya, dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga sempat membocorkan sebagian menteri di pemerintahan Joko Widodo akan masuk dalam kabinet pemerintahannya. Tim Liputan Kompas TV. Siapa saja alumni Taruna Nusantara yang punya peluang besar masuk kabinet Prabowo Gibran? Kita berbincang dengan Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan Yunarto Wijaya, direktur eksekutif Carta Politika. Selamat sore, Bang Daniel, Mas Toto. Selamat sore, Mas. Sebelum kita diskusi, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menjawab isu ada 4 Menteri Prabowo yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Kita simak bersama. Kita diajak ngobrol, karena kemarin Mas Pak Hasyim mengatakan ada 4 alumni Taruna Nusantara yang masuk. Mas Ahi sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo? Komunikasi kami berjalan dengan baik. Reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, ya, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia. Sudah ada clue Taruna Nusantara, kemudian juga tadi Demokrat sudah komunikasi dengan Gerindra. Mas Toto, menurut Anda siapa saja ya Alumni Taruna Nusantara yang ini punya peluang besar masuk kabinet Prabowo Gibran nantinya? Mas Toto atau Bang Daniel nih? Mas Toto dulu dong. Oh, kalau Bang Dhani, kalau saya sampai tahu jawabannya, bahaya banget gitu. Berarti jubirnya Pak Prabowo kalah gitu ya. Ini sebenarnya begini. Pertama saya ingin melihat kalau dalam konteks bicara kualitas ya. Teman-teman lulusan SMA Tarnus ini saya kenal beberapa orang. Di antaranya ada beberapa sahabat saya juga lulusan Tarnus. Kita harus akui kualitasnya bagus. Jadi itu sebetulnya sebuah kabar baik dalam konteks itu. Dan kalau mau menerka, misalnya kan ada kalau bicara jatah partai, yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat jelas, itu adalah lulusan Tarnus dan lulusan terbaik kalau saya tidak salah. Ada juga Hersaki, ada orang dekat Pak Prabowo kalau saya tidak salah. Correct me if I'm wrong ya, Bang Daniel, ada Mas Sugiono misalnya. Jadi banyak nama-nama yang mungkin bisa dispekulasikan untuk masuk. Tapi poin paling penting menurut saya kalau mau diberi catatan kritis adalah bukan mengenai Taruna Nusantaranya. Saya lebih ingin meng-highlight bagaimana menurut saya seharusnya seorang adik dari presiden terpilih nggak perlu nih bocor-bocorin terlebih dahulu. Apapun ini akan mendegradasi nilai prerogatif yang dimiliki oleh seorang presiden seutuhnya. Walaupun beliau dalam hal ini Pak Hasyim adalah adik dari seorang presiden. Dan bukan pertama kalinya loh menurut saya statement Pak Hasyim ini memancing polemik.
contoh pada saat kampanye Oktober 2023, saya ingat sekali ada ungkapan yang setahu saya tidak pernah dibicarakan oleh para jurkam, tapi tiba-tiba keluar tuh janji kampanye mengenai guru-guru honorer, guru-guru akan dinaikkan gajinya per bulan 2 juta setelah Pak Prabowo menang. Tapi ini kalau dan, soal menteri belum dibocorkan kan namanya, cuman ada bukan alumni. Masalah nama, Mas. Ketika berbicara mengenai kriteria pun itu adalah bagian dari prerogatif presiden. Okay. Gak boleh loh seorang presiden terpilih seakan-akan di hadapan persepsi publik sudah dibatasi bahwa nanti pasti akan ada misalnya 2-4 orang dengan latar belakang SMA Tarnus. Nanti tiba-tiba misalnya nyeletuk lagi ada 5 orang berasal dari latar belakang yang berbeda. Itu menurut saya akan membatasi ruang gerak dari seorang presiden terpilih untuk menunaikan. Sebelum lebih jauh tadi soal polemik di balik clue yang disampaikan Hasim, tapi Bang Daniel, kalau saat ini di lingkaran Prabowo siapa saja alumni Taruna Nusantara yang diprediksi atau berpeluang besar bisa masuk kabinet Prabowo Gibran? Kalau salah satunya tadi AHY, tiga lainnya siapa, Mas Daniel? Pagi tadi saya langsung bertanya kepada Pak Hasim dan tim terkait dengan statement Pak Hasim di acara Podomoro University terkait dengan menggagas Indonesia Emas 2045. Jadi saya harus jelaskan dari penjelasan Pak Hasim dan kawan-kawan itu teks dan konteksnya. Teks yang disampaikan Pak Hasim menyebutkan misalnya adalah 2-3 alumni Taruna Nusantara. Tapi yang harus dipahami adalah konteksnya. Pak Hasim di forum Podomoro University itu bicara terkait dengan komitmen Pak Prabowo selama ini, baik sebelum menjadi presiden terpilih maupun setelah menjadi presiden terpilih. Pak Prabowo selama karir politiknya selalu memberikan perhatian khusus terkait dengan isu-isu gizi, kemudian lingkungan hidup, dan pendidikan. Nah, ketika Pak Hasim bicara tentang pendidikan, di meja pembicara itu ada namanya Mayor Jenderal Purnawirawan Tono Suratman. Pak Tono Suratman ini itu adalah kepala sekolah Taruna Nusantara yang ditunjuk oleh yayasan yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ada kaitannya karena ada kehadiran kepala sekolahnya. Jadi itu ya. Karena ada kehadiran Pak Tono Suratman di situ, Pak Hasim mau menyampaikan bahwasannya salah satu contoh best practice pendidikan yang didorong oleh Pak Prabowo itu adalah Taruna Nusantara. Karena pada era Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Taruna Nusantara sebagai salah satu SMA yang dikelola oleh Yayasan Kementerian Pertahanan itu diakselerasi. Bang Daniel, tapi ketika disebutkan alumni Taruna Nusantara saat ini di internal, nama-nama yang mencuat siapa aja nih yang mulai masuk radar-radarnya? Ketika Pak Prabowo mengelola tentang Universitas Pertahanan, kemudian politik Politeknik Pertahanan di NTT dan sebagainya, Pak Hasim memberikan titik tekan bahwasannya pendidikan di era Pak Prabowo nanti itu harus jauh lebih baik. Ada best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini, dan salah satunya itu Anda belum bisa menyampaikan kalau nama-nama yang mencuat, Mas Daniel. Pak Prabowo, Pak Hasim itu menyebutkan katanya ya mungkin ada 1, 2, 3, 4 menteri dari Taruna Nusantara itu kan siapa kandidatnya, Bang Daniel? Saya tidak tahu, itu tentu adalah hak. Tapi di internal lingkaran dekat Prabowo yang alumni Taruna Nusantara kan ada Sugiono, Wamentan juga Sudaryono, apakah itu termasuk juga? Saya tidak tahu persis, ya tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo terkait dengan itu, dan saya tidak punya otoritatif untuk bicara terkait dengan itu. Yang jelas memang alumni Taruna Nusantara banyak sekali, baik di Partai Gerindra, di Demokrat, dan di partai-partai yang lain. Okay. Artinya yang titik yang paling penting yang harus disampaikan dan dipahami publik itu adalah Pak Prabowo akan fokus memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan akan jauh lebih baik. Dan best practice yang sudah
dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini ya, salah satunya contohnya adalah Taruna Nusantara, Universitas Pertahanan. Baik. Pun nanti ada di NTT itu ada namanya. Ini salah satu alumni Taruna Nusantara yang saat ini jadi menteri di Kabinet Jokowi, ya ini AHY, tadi bilang sudah komunikasi juga dengan Gerindra. Mas Toto, kalau melihat posisi dari AHY ini, menurut Anda nih, cocoknya di posisi mana, di pos mana kalau nanti dipilih oleh Prabowo untuk di Kabinet? Waduh, ini lebih ngeri lagi pertanyaannya. Saya harus punya KPI. Analisa aja secara gambaran yang Anda tangkap nih. Bahasan ini yang menurut saya berbahaya. Jangan pernah bertanya mengenai nama kepada seorang pengamat. Karena yang jadi adalah asal tebak. Tapi padahal saya dalam konteks ini saya yakin saya sepakat dengan Bang Daniel. Turunannya itu harus berbicara dari visi misi KPI, lalu kemudian berbicara the right man in the right place. Oke, saya ubah sedikit formal pertanyaan. Kalau misalkan kemarin ketika disinggung ada detailnya alumni Taruna Nusantara dengan clue seperti itu, sebetulnya apa yang ditarget oleh seorang Hasyim Johari Kusumo? Apakah ini mengetes reaksi publik atau seperti apa? Tadi Bang Daniel kan sudah menyebutkan konteksnya ketika berbicara di depan kepala sekolah. Tanda kutip bisa juga kita spekulasikan ini sebatas sebuah basa-basi politik walaupun ada muatan nilai yang ingin ditunjukkan, Prabowo tuh concern loh tentang bagaimana menempatkan orang-orang lulusan dari SMA yang dianggap terbaik bahkan sampai di level tertinggi di jabatan kabinet. Tapi kritik saya tadi lagi-lagi ini bukan tentang kita menerka apakah Sudaryono akan masuk, apakah AHY akan masuk, Sugiono atau nama-nama lain di partai-partai yang lain dari Taruna Nusantara. Tapi menurut saya catatannya tadi, jangan sampai energi ketika Pak Prabowo ini akan dilantik, itu kemudian malah habis untuk kemudian menangkis sebuah spekulasi-spekulasi yang spekulasinya muncul karena orang-orang terdekatnya sendiri. Sama seperti tadi saya berikan contoh, sekarang atau bulan Agustus mulai diributkan, janji Pak Hasyim yang seakan-akan melampaui janji dari Capres loh saat itu, tidak pernah berbicara mengenai kenaikan 2 juta per bulan untuk gaji guru honorer, tapi kemudian dijanjikan oleh Pak Hasyim di bulan Oktober 2023. Saya ingat bahkan tanggal 29 Oktober, lalu di Agustus agak diralat tuh oleh Pak Hasyim dengan mengatakan kita melihat kondisi fiskal dari APBN. Jadi walaupun ada konteks ada kepala sekolah, tapi ini bisa dibilang offside ya menurut Anda ya, Mas Toto ya? Buat saya alangkah bijaknya, siapapun, saya percaya Pak Hasyim sebagai adik orang terdekat Pak Prabowo pasti diajak bicara. Tetapi alangkah bijaknya kemudian di hadapan publik hal-hal ini ditutup. Saya ingin tanggapan Anda. Kemudian kewibawaan presiden tidak terganggu. Bang Daniel, tanggapan Anda soal tadi. Offside nih, tampaknya. Saya melihat Pak Hasyim tidak sama sekali membocorkan apapun sebenarnya. Yang beliau sampaikan karena terkait pada saat itu ada Pak Tono Suratman, kemudian beliau berbahasa-basi, biasa kalau kita di dalam satu forum, biasa kita karena ada orang yang sedang mengelola Taruna Nusantara, kita berharap dia supaya terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas Taruna Nusantara. Kemudian Pak Hasyim seperti memberikan komplement kepada Pak Tono Suratman pada saat itu. Jadi itu hal yang wajar ketika kalau Anda terbiasa menjadi speaker ketika pidato segala macam, kita memberikan komplemen atau apresiasi kepada orang yang hadir pada saat itu. Nah, kebetulan Pak Tono Suratman ini adalah jenderal purnawirawan, jenderal bintang 2. Dan kepala sekolah juga di Taruna Nusantara ya itu. Nusantara, dan harapannya dan Pak Hasyim memberikan penekanan bahwasannya Pak Prabowo ingin memastikan 5 tahun ke depan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik. Ini akan menjadi perhatian khusus Pak Prabowo. Itu ini karena bicara soal kabinet sekitar 40 hari lagi sebelum pelantikan, ini masih hangat dan orang menanti siapa yang akan ditunjuk oleh Prabowo Gibran dalam membantunya nanti selama 5 tahun ke depan. Terima kasih pandangannya. Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga Bung Daniel Azhar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, bergabung di Kompas Petang sore hari ini.